BUMN. Saya sampaikan ke Menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah. Saya itu. Kayak gini enggak bisa jalan. Udah. Sudah di depan mata, uangnya ada, uang-uang kita sendiri. Tinggal belanjakan produk dalam negeri aja sulit. Dan akan saya awasi betul, saya minta nanti ke Pak Jaksa Agung, jangan sampai ada barang-barang impor masuk ke sini dicap produk dalam negeri. Karena sering di marketplace itu ada yang namanya agregator. Ngecapi-ngecapi, jangan dipikir kita enggak ngerti. Saya peringatkan dulu dua kali. Ada perusahaan teknologi yang, nih hati-hati, enggak mau saya. Besoknya udah hilang, ini saya enggak mau, besoknya hilang. Oke. Tapi jangan hanya dua ini, yang lain akan saya pantau.